Pemirsa, pameran kecantikan terbesar di Indonesia digelar di Jakarta Convention Center. Ya, pameran ini menghadirkan 400 brand kecantikan dari 370 perusahaan yang berasal dari 14 negara. Ribuan wanita dari berbagai kalangan hadir meramaikan Cosmo Beauty Indonesia 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center pada 17 hingga 19 Oktober 2019. Pameran kecantikan terbesar di Indonesia ini menghadirkan 400 merek kecantikan dari 370 perusahaan yang berasal dari 14 negara, seperti Italia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Polandia, Singapura, Taiwan, Tiongkok, Turki, Inggris, Amerika Serikat, Thailand, Vietnam, dan Indonesia. Di pagelarannya yang memasuki tahun ke-14, Cosmo Beauty Indonesia 2019 memperkenalkan supply chain area yang memungkinkan setiap insan membangun produk dengan merek sendiri tanpa harus membangun pabrik. Jadi ini yang kebanyakan produk-produk jadi sekarang di Cosmo Beauty itu kita ada supply chain area yang akan mendukung cosmetic manufacturers Indonesia. Ada yang untuk hair and makeup, ada yang untuk nail, ada yang untuk spa, sama yang untuk aesthetic juga. Tidak hanya itu, dengan adanya pameran kecantikan ini, setiap individu dibentuk untuk menciptakan kreasi dengan berbagai bahan inovatif demi menghasilkan produk kecantikan yang berkualitas dan bisa bersaing dengan merek terkenal dan tentu saja ramah lingkungan. Dari Jakarta, Putri Melati, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan.